Halo guys, assalamualaikum. Jadi kembali lagi ke channel Zuraida Akram. So untuk vlog kali ni, Eddie nak share berkenaan lampu apa ni, fog lamp ataupun spotlight. So first kali, Eddie nak nak cerita pasal relay. Okay, first kena ada relay. So dekat sini, ni diagram yang dibuat. So ni relay. Okay, di relay tu dia ada nombor 30, 36, 85, 87. Okay, untuk sambungan dia macam ni. Daripada bateri direct 30, tapi kena buat sambung fuse dan switch. Lepas tu direct ke nombor 86 untuk input dia. Okay, ni relay ni 12 volt. Okay, dan untuk yang 85, 85 ni dia ke jadi wire body. Ni wire body. Wire body ni boleh letaklah mana-mana. Okey. Untuk nombor 87 kita akan sambung direct ke lampu ataupun spotlight. Ni diagram. Untuk kena faham. So, kita tunjuk okey. Ni relay. Relay ni biasa relay kita pakai relay 4 kaki. Tapi yang ada ni relay 5 kaki. Okey, dia 12 volt. Ni brand Hamsa . Biasa orang pakai brand Bosch. Okey, ni brand Hamsa. So, 4 kaki ni pin ni, kita boleh cabut. Sebab yang ni kita kena letak wayar. Okey, ni so nanti contoh ni wayar. Wayar ni kita akan masuk sini. Masuk sini, lepas tu kita akan pusing. Pusing di klik ni. Klik ni. So bila dah duduk di klik ni, senang nanti kita nak sambung. Kita nak sambung ni kita cucuk sahaja. Cucuk masuk. Macam tu. So lebih senang ada kaki inilah untuk relay. Okay. So yang ni pin. Pin 2 ni adalah untuk input output pada bateri. Nanti dia akan tunjuk apa nak sambung macam mana dekat bateri. So ni untuk pengendalian dulu berkenaan dengan relay dan sambungan dia. Okey, sambungan dia boleh tengok sini. Di relay ni dia ada nombor. Dia setiap kaki dia ada nombor. So korang nak pasang tu boleh tengok. Okey, jadi untuk komponen kedua. Okey, tadi komponen pertama adalah relay. Komponen kedua semestinya switch lah. Ni switch dia. Kita kalau boleh cari switch yang kecil-kecil senang nak pasang. Ada yang switch yang bulat tu yang 20 sen punya. So yang ni kecil punya. Dua wayar. Okey. Jadi komponen yang ketiga adalah fuse. Ni fuse. Fuse ni ni adalah fuse dia. Okay, dia duduk macam ni. Simpan. Okey. Switch dengan fuse ni dia akan berada di sini. Ni. Fuse, switch baru pergi ke 86. Dan yang last sekali adalah lampu. Ni lampu. Okey. Untuk cara sambungan pula kita ada tunjuk next video, okey. Stay tune guys. Seperti mana diagram ni. Ni relay. Ni yang relay saya sambung. Okay. So relay wayar 30 akan pergi ke bateri. Ni wayar 30 akan pergi ke bateri. Ni dia akan jumpa relay. Dia akan putus pada relay 1. Okay, relay fuse. Fuse terus ke switch. Dia pun terus ke wayar nombor 86. 86. Tu yang output 87 ni, yang ni output 87, yang ni direct ke lampu, yang ni direct lampu dah. Okey, lepas tu yang wire body, wire hitam. Yang hitam ni aku jumpa dengan ni wire body, lepas tu wire lampu, wire body untuk lampu. So kita test, sudah sambung, kita test dulu.
ni switch. Okay, ni switch on off dah. Okay. On off. On off. On off. Ha, so bila kita on, inilah dia. Okay, so semua dah settle. Ni direct battery, tubuh wayar bawah ni. Semua sekarang body sudah siap dalam tu. So keluarkan dua wayar ni, wayar body dan ni wayar api. So apa? Semuanya ada dalam ni. Dah siap lah. So lampu ni planning untuk dekat sini. Kat sini. So untuk buka ni. By the way, sebelum tu aku Eddie nak beritahu sikit. Ada orang keliru lampu kuning dengan spotlight putih. Okay, Eddie keterangkan kan. Kepada yang belum tahu lagi, beza dia kuning dengan putih. Untuk putih, spotlight jalan jauh sahaja. Kuning, lampu untuk kabus. Okay, anda kata kalau pakai lampu putih time hujan ataupun berkabus, lampu putih memang tak ada function. So lampu putih ni sekadar lampu macam biasa je. Dan lampu kuning ni, lampu kuning ni dia akan apa, tembus kabus ataupun hujan. Sebab tu kebanyakan lori ataupun bas dia akan pakai spotlight kuning pada lampu depan. Kalau dalam berbukit ke, dia akan pakai yang ni. So tu beza dia. Kalau nak jalan kabus memang best pakai spotlight kuning lah. Kalau nak jalan jauh biasa boleh pakai putih. So settle tebu kiri kanan untuk bracket. Okay, so next proses. Alright, so bracket sudah siap. Okay, so proses untuk lekatkan lampu pula. Dia ke kedudukan dia macam ni. So kita try untuk lampu malam. Kecerahan dia. Okay lah. Berbaloi dengan harga dia. Okay. Okay, so guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, share dan like. Okay, bye.